Kayaknya berapa Pak tadi Pak kalau bikin kolam kayak gini Pak? Sama dekor-dekor, sama furnitur, sama ininya lah, keramik-keramik batu alamnya kan 20-25 juta. Wah, 20-25 juta sama bikin filter, chamber-chambernya nih, oksigennya. Mantap. Ada ngumpul di sini dia di ikan gina tuh ada orang dekat yang mendekat ya kan. Ini juga yang punya rumah lagi meratapi nasibnya. Ini berapa lama bang? Ganti airnya ini berapa lama nih bang? Ya paling sebulan sekali. Sebulan sekali? Iya. Dibilas atau cuma ditambahin airnya nih? Dikurangnya airnya separuh. Baru ditambah airnya. Kalau diganti airnya sebelumnya takutnya ikannya nanti nggak terbiasa. Oh ya betul. Takutnya mabuk dia biasanya bisa sakit ikan nih kan kalau diganti semuanya atau separuh kan. Ada oksigennya juga sini bang ya? Ada, ini di bawah ini. Di bawah sini ya? Ada sirkulasi airnya. Nah, gitu. Gimana Bapak Jo? Aman? Di bawah sini juga ya? Mana ya? Ini di sini nih, chambernya. Itu kan di situ tuh mesinnya itu ya? Iya, di sini. Ada 3 chamber sini bang ya? Jadi di sini mungkin ada kayak pompa. Pompa. Mengarahnya ke sini. Ya. Jadi ini buat nyedot yang di bawah. Ya. Kalau makanan yang ada di bawah kan nggak bisa langsung sini nih. Ya. Jadi ini langsung ke atas ini. Oh, jadi ini untuk yang di atas nih ya? Di atas. Itu yang di bawah. Ya. Jadi ini mengarahnya ke sini. Ya. Ini di samping lewat sini. Ya. Di sini kan ada ini lalu. Ada filter-filternya ya? Ada filternya. Lalu di sini ada mesin airnya, pompa airnya langsung ke sini. Oh. Nah, ini di sini juga ada skalanya. Kalau skalanya dirubah, nanti air bisa juga mengalir dari sini. Oh, ada air mancur gitu ya? Iya, air mancur. Ada 2 pompa air jadinya nih? Satu. Satu, tapi sebenarnya ada 2. Oh, ada 2. Jadi, makanya kemarin saya lihat ada yang ada air mancur itu ya. Yang di sini kan tuh. Iya. Ada selang-selang kecil sini 1, 2, 3, 4. Kalau dinyalain bagus, tapi ini kayaknya nggak bisa ya, karena ditutup di bawah ya? Bisa dinyalain. Ya, kalau dinyalain bisa. Coba mas, ya. Kita coba. Siap. Stop. Nah kita lihat isi chambernya seberapa. Ada lampu apa nih ya? Ini lampu buat sterilizer. Mantap. Ini perpindahannya ada 4 selang sini, selang besar yang 1, selang kecilnya 3. Ya, ini untuk setelan airnya sini. Jadi kan kalau ini dirubah di. Ya. Nah, seperti ini Bapak Jo. Ada air mancur, bos. Nah, bagaimana pendapatnya Bapak Jo? Keren. Nah, jadinya nih kalau kayak gini oksigennya banyak nih. Dari atas kan, dari sana ada oksigen tambahan. Mantap. Jadi di sini filternya ya? Iya. Ini air bersihnya sudah ya? Iya, ini kayak apa sih nih? Apa air terakhir filter terakhirnya di sini? Iya. Soal itu mesinnya tuh. Kemarin kan ada mesin kecil lagi ya warna hijau tuh. Ya. Ini dirubah dan tuh sudah diganti, sudah diperbaiki. Jadi ada 2 ya. Ini ada 1 ya. Ini air kotor yang di bawah ya, masuk ke sini. Ya, ini yang ini ke sini ke sana. Ke sana ya. Ya, siap. Mantap teman-teman nih. Ini buat nambah air. Ya, ini buat nambah air. Wah, jadi dia dari keran sana. Iya, dari sana. Sup ini.
Itu untuk pembuangannya di pojok situ ya? Tuh kalau lihat tuh ada lubang kecil. Jadi air ini nggak bakal penuh. Akan kebuang keluar. Mantap. Ini yang desain tukangnya atau gimana nih, Pak? Tukang yang sudah bikin lah. Jadi tukang bikinnya sudah profesional lah istilahnya kan. Sudah jago dia bikin-bikin kolam. Nah. Mantap toh. Nah, mungkin tahu Bang berapa habis biaya bikin kolam ini tahu? Berapa duit? Berapa duit? Waduh. 20 juta, boy. 20 juta kalau di Kalimantan tuh bisa bikin pagar rumah lah. Alamak. Wih, ikannya udah besar-besar. Ini ada yang mati nih. Ya dulu kan lama-lama kan cuma ada filter beberapa. Iya. Enggak coba dulu kan mati nih. Oh, iya. Baru udah mati. Jadi dulu ikan ini pernah mati waktu pertama-tama masih dicoba. Itu pun masih yang kecil-kecil. Ini udah berapa? Udah setahun ada nih? Belum ada setahun. Wih, besar-besar ini. Udah ukuran 40 cm kata pemiliknya kan. Dulu belinya di harga 300-400 ribuan lah. 6 bulan yang lalu tuh. Mungkin sekarang bisa harga 2 juta nih. Satunya kan. Nah, deh. Kasih makan lagi tuh. Ini semua jenis ikannya beda-beda Bang ya? Tanggul sama tanggul. Maksudnya tipe-tipenya beda ya? Koinya ya? Ada warna putih itu, ada yang warna peningpo. Ada yang jenis gelap bersisi ini apa nih? Apa ya? Lupa ya? Iya. Oh, kenapa yang nggak bersisi? Ini ada rencana mau ditambah lagi, Bang? Rencananya ada. Oh ya. Mahal nih, pasti nih. Satu, Bang, request nih. Hitam putih belum ada nih ikannya nih. Ikan siro katanya kan. Kalau orang bilang tuh ikan siro, koi siro. Ada Bang Jo. Yang hitam putih itu ada. Kayak ikan siro itu maksudnya dia delfino. Oh, enggak. Film Sinchan. Kakak tahu Sinchan ada anjingnya itu kan? Anjing itu hitam putih. Jadi dibilang siro. Mantap jiwa, eh. Waduh, ini nih yang tunggu-tunggu. Dan kita lihat ini di filter yang ketiga plus air bersihnya. Ini ada pipa besar, kecil. Di dalam sini kalau nggak salah ada filter biobol, busa. Yang di sananya lagi itu ada filter pertama. Sok. Ini kurang banyak air yang masuk nih di sini. Mungkin karena ada ya cara mesin cepat banget ya. Sehingga aku bersih ini, bersih. Gak ada lumut pun gak ada ya. Sudah di cepat habis ya kak? Kalau diisi pakai air mancur ini kalah lah ya. Itulah di sana. Jadi dari sini terhubung ke sini terus baru ke air mancur yang besar. Nah, ini ditambahkan air yang baru nih. Nah, mantap loh. Chambernya nih, jadi obal buat alam. Terus itu juga ada busanya tuh. Nih. Nah, ya begitulah.
dipanaskan. Setiap kapan nih bang dibersihkannya bang? Dibersihkannya setiap kapan? Sebulan sekali. Tapi airnya gak diganti gitu ya? Juga nggak kotor sedikit nih, sedikit bersihkan. Ini ada pemilik juga nih. Kalau oh. Semua PA-nya ini waktu ngebersihkannya ngebuangnya kemana? Ini kan nih dibersihkan nih. Ininya diangkat gitu ya? Ngebuang air dalam sini? Oh ada mesin lagi ya? Ya. Mantap. Ini yang tempat kemarinnya di sini. Ada tiket jemburnya besar-besar ini, ukuran 80 kali 80 gitu. Toto sudah suruh dia nih, supaya dia bersihkan. Biu ball. Gede banget ayamnya. Ikannya boy. Ya mungkin sekian video kita kali ini, langsung ketemu dengan bapak pemilik, teman-teman, tadi adiknya juga ada. Wah, mantap kali di sini. Ih, ikannya udah besar-besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.